Kogasa. Kogasa nggak usah perlu ditanya. Kogasa nggak perlu ditanya. Dia itu tipe-tipe cewek yang diidamkan oleh para laki-laki, toga. Dia manja tapi nggak manja. Dia lugu. Iya, dia lugu. Dan bisa menjadi ibu yang hebat. Dan lucunya, Kogasa itu ternyata blacksmith loh. Dan lagi, Kogasa itu adalah blacksmith. Iya, blacksmith. Jadi lo kalau pengen nempa senjata sama Kogasa, ini canon. Gue nggak bercanda, ini canon. Kalau lo baca Wild and Horn Hermit, Kogasa itu bisa nempa, bisa ya bikin senjata atau apa yang lo suka. Jadi ya, Kogasa selain waifu idaman, dia juga best partner untuk nempa senjata. Jadi kalau misalkan lo pengen lawan monster atau lawan butuh equipment yang hebat, ya pasti lo ngomongnya sama Kogasa. Tapi tetap sih kalau dibandingkan dengan Nitori, teknologi Nitori lebih tinggi. Tapi kalau pengen senjata nempa, gua rasa sih Kogasa. Kogasa hebat. Jadi selain waifu material, dia juga partner yang hebat menurut gua. Ah iya, si siapa namanya? Sukuna. Gue suka dengan Sukuna, cuma masalahnya dia terlalu bodoh ya. Terlalu bodoh di tahun 14, serius. Coba kalau misalnya Sukuna nggak terlalu bodoh dan nggak terlalu diiming-imingin. Jujur nih ya, kalau VTuber ada di VTube, bukan VTuber ya, VTube ada di Gensokyo, mungkin si Sukuna bakalan join VTube karena dia gampang dibodohi. Sama si Eja aja gampang dibodohi, apalagi sama VTube. Sukuna gue suka, serius. Desainnya gue suka. Dia benar-benar imut, kecil gitu. Cuma masalahnya dia gampang dibodohi. Jadi kalau misalkan ada VTube di Gensokyo, ini bakal gampang gampang Sukuna bakal langsung join. Apalagi kalau ada MLM, tau gak? Ada MLM masuk Gensokyo, langsung udah join. Halo MLM, Sukuna ada di Paris sekarang. Apa kabar? Berbahasa. Luar biasa, Bapak Ibu yang menyaksikan video ini.